Halo guys, selamat datang di channel Is Project. Channel di mana akan saya sharingkan tentang tutorial-tutorial dunia elektro. Pada sharing kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan yaitu setting jam di Arduino dengan RTC TS3231. Judul saya yaitu setting jam. Kenapa? Karena saat kita beli Arduino baru, maaf, saat kita beli RTC baru, Arduino tersebut tidak bisa membaca jamnya. Kita perlu setting awal ya. Terus bagaimana agar saat RTC tersebut tidak terhubung dengan power Arduino tetap bisa update current time-nya. Nah, itu yang jadi masalahnya teman-teman ya. Sebenarnya simple, analoginya seperti kita membeli sebuah jam ya. Kita perlu setting awal jam tersebut, terutama jam-jam analog. Kita tarik tuasnya, kita putar-putar tuasnya, kita samakan dengan jam saat ini. Nah, saat jamnya udah cocok, kita tekan lagi agar jam tersebut bisa berputar atau update jamnya. Nah, di Arduino juga seperti itu teman-teman. Kita perlu setting jam. Ketika setnya udah selesai, kita perlu memastikan lagi bahwa RTC dan Arduino bisa menghitung jamnya meskipun tidak mendapat power dari Arduino, yaitu mendapat power dari si baterai di RTC itu sendiri teman-teman, gitu ya. Jadi simple teman-teman, hanya sebuah Arduino dan RTC yang murah sekali kita sudah bisa belajar tentang Arduino dan pewaktunya. Nah, teman-teman, RTC sini yang saya gunakan adalah TS3231 ya. Harganya murah. Cuma kita butuh 4 pin dari skematik ini ya. Hanya butuh 4 pin. Dan untuk kode program Arduino-nya berikut ini. Oke guys, di sini kita perlu mengenalkan library dari RTC DS321. Kenapa? Agar program Arduino dapat menjalankan hardware dari RTC tersebut. Mudah teman-teman, tinggal klik sketch include library. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Offline pun kita harus mendownload terlebih dahulu. Kita nyari di Google ya. Setelah kita download, tinggal sketch include library add zip. Nah, kita cari filenya tersebut. Kita klik dua kali, maka Arduino IDE akan mengupdate library tersebut. Kalau secara online seperti ini teman-teman, kita buka library manager. Nah, kita nantinya searching pada kolom search yaitu DS3231 ya. Seperti pada box di video library manager. Nah, teman-teman, sebelum kita menambahkan library, kita lihat dulu ya skematik atau gambar rangkaian. Simpel saja teman-teman, Arduino dan RTC. RTC hanya ada 4 pin teman-teman, yaitu pin power dan pin data. Pin powernya 2, yaitu VCC terhubung ke 3,3 volt dan ground terhubung ke ground Arduino. Nah, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, karena SCL ini terhubung ke A5 dan SDA terhubung ke pin A4, karena di Arduino sendiri A4 itu adalah pin SDA sedangkan A5 adalah SCL. Karena dari kedua pin ini sendiri udah beda ya, SCL itu serial clock dan SDA adalah serial data. Teman-teman kalau mau lebih detailnya dapat mencari keterangan kedua pin ini di Google ya teman-teman ya, apa itu serial clock, apa itu serial data untuk lebih jelasnya ya. Nah, kita kembali lagi ke Arduino tadi ya, untuk menambahkan library manager
yaitu ketik aja RTC DS2231. Nah, dikarenakan di komputer saya sendiri sudah saya install, maka tidak perlu menambahkan ya. Udah ada notice installed ya di library manager saya. Nah, teman-teman bisa searching yang support dengan Arduino Uno, karena pada percobaan ini kita gunakan Arduino Uno. Kalaupun teman-teman punya lain seperti Arduino Mega atau ESP, Wemos, nah teman-teman pastikan library tersebut support ya dengan port atau microcontroller yang teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan, tinggal klik install, maka tunggu selesai mendownload, maka library sudah bisa dijalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman sedikit tentang program setting jam, yaitu ada include ds321.h, artinya itu untuk menginclude library dari RTC. Ada dua pin yang sebenarnya adalah ds3231, yaitu SDR dan SCL. Nah, teman-teman, ini yang penting. Ini adalah untuk men-set program jam di RTC. Ada set date, ada set time, ada set tahun. Set date itu setting tanggal, diberi tanggal, bulan, dan tahun di dalam kolom, dalam kurung itu, teman-teman ya. Kita ubah ke saat ini. Set time itu mengubah jam, itu mulai dari jam, menit, dan detik. Dan untuk shadow itu untuk mengatur hari, di mana hari satunya itu dimulai dari hari Senin, karena ini Sabtu, itu contoh nomor 6. Ini saya ubah ke hari Selasa ya, yaitu tanggal 2. Ini untuk pengaturan di switch setup teman-teman ya. Jangan lupa untuk baud rate-nya kita setting di 1152200. 1152200. Default loop-nya ini hanya untuk perintah untuk menampilkan saja, yaitu dari force RTC gate itunya kita tampilkan di serial monitor. Cukup simple, tinggal serial print RTC gate draw string, terus gate date string dan gate time string. Tentunya kita dikasih space ya di bawahnya. Nah, teman-teman tak bisa saya kasih linknya ya untuk program ini di deskripsi, tinggal download aja kalau misalnya malas ngetik ya. Nanti saya kasih link downloadnya. Oke, kalau sudah selesai teman-teman bisa upload, karena ini saya hanya sharing aja, jadi hanya saya compile aja. Namun teman-teman pastikan lagi ya bahwa portnya ya yang terhubung ke Arduino itu udah terdeteksi Arduino-nya. Nah, beberapa, dan portnya juga sini ke Arduino. Seperti pada video bentar lagi saya tampilkan untuk portnya. Oh, maaf, ini ada yang keliru. Ternyata tidak terdeteksi 0, jamnya langsung di angka aja tanpa 0 ya. Ya, ini portnya, jangan lupa portnya yang terhubung dan portnya adalah Arduino, karena saya ini tidak saya simulasikan secara langsung karena program ini sudah saya simulasikan sebelumnya. Ya. Teman-teman bisa upload lagi. Pastikan ada notif upload done. Kalau di tempat saya jadi compile done ya. Artinya program sudah berjalan. Nah, tadi saya jelaskan teman-teman bahwa ketika kita membeli jam, kita perlu setting awal. Ketika selesai, maka kita akan memberikan tuasnya agar jam tersebut bisa update jam ya teman-teman ya. Seperti halnya di Arduino dengan RTC, ketika kita sudah men-set jamnya, maka kita perlu yang namanya
membuat perintah lagi tanpa ada set jamnya. Kita cukup membeli kita memberi dua slash pada program atas get date sama set time sama set daunnya, dan kita upload lagi ke adminnya, di mana program yang kedua ini hanya menampilkan di serial monitor ya. Oke teman-teman, ini adalah program untuk setting awal di Arduino. Nah, program berikutnya kita akan membuat sebuah program agar nantinya Arduino bisa membaca ketika jam tertentu, katakanlah jam 7, maka akan mengaktifkan LED atau buzzer atau apa ada actionnya untuk melakukan suatu perintah yang kita berikan. Contoh yang paling gampang yaitu timer atau alarm itu teman-teman ya. So terus pantengi channel ini agar bisa memberikan manfaat ke banyak orang lain ya teman-teman ya. Terus belajar, jangan menyerah. Selamat belajar.